Berikut ini cara scan WiFi di HP Oppo. Jadi kalau HP Oppo yang rata-rata Android 9 itu kalau kita cek di sini, nah dia belum ada fitur untuk scan. Tapi kita bisa menggunakan aplikasi tambahan kalau kalian ingin connect WiFi pakai scan. Buka Play Store. Nah, setelah Play Store terbuka, pilih di sini. Pilih dengan keyword atau ketik dengan keyword scan kode QR. Scan QR juga bisa. Nah, ini banyak sekali aplikasi scan barcode. Kalau kalian ingin menggunakan, saya rekomendasikan yang ini. Ada aplikasi namanya pembaca QR dan kode batang. Saya sudah download. Jadi untuk scan barcode WiFi ini bisa. Kalian buka aplikasinya. Nah, sekarang kalian bisa cari barcode WiFi entah itu di tempat publik ataupun di HP teman. Ini kita bisa pindai dari galeri juga. Nah, sekarang arahkan seperti ini ke kode QR WiFi. Nah, setelah terbaca, kalian lihat di sini, sehubungkan ke WiFi langsung. Nah, menghubungkan ke WiFi seperti itu. Kita bisa lihat sandinya juga sama namanya. Itu saja, silakan pakai aplikasi tambahan yang ada di Play Store ini.